Hello guys, welcome back to my channel Adinio Gaming. Okay guys, kembali lagi dengan segmen Pokemon Room Hack Library. Dan dimana di sini gue bakal ngasih kalian full Pokemon Room Hack yang bagus buat kalian mainkan di Android. Oke, pada kali ini gue bakal ngasih kalian Pokemon Room Hack yang namanya Pokemon Emerald Z, yang merupakan Room Hack dari Pokemon Emerald, tapi di sini punya banyak fitur berbeda guys. Termasuk ada 500 Pokemon dari generasi 1 sampai generasi 9 yang dipilih langsung oleh developernya. Terus juga katanya sini ada banyak Pokemon, ada sekitar 100 Pokemon yang baru ada di game ini guys ya. Jadi kayaknya ini game bakal banyak banget ngelihat Pokemon baru ya guys. Oke, di sini juga katanya gym leader sama Elite Four-nya itu diganti. Jadi kayaknya kalian bakal yang biasa kalian lawan di Pokemon Emerald tuh bakal berubah di game ini guys. Juga katanya di sini gamenya agak lebih susah, tapi nggak ada level cap untungnya. Dan ya katanya juga ada sekitar 99 TM baru, dan katanya juga di sini move sama abilitasnya juga ada yang baru guys ya. Jadi nggak usah basa-basi, terlanjur masuk ke videonya. Tapi sebentar jangan lupa like, subscribe sama komen guys, jangan lupa kalian nyalain loncengnya. Bukan ditinggalan video dari Adinio Gaming. Oke, okay, let's go. Di sini ya seperti awal guys. Oh, oke, okay, ini Pokemon baru ya, anjay. Oh, tapi bagus ya sprite-nya guys. Gue kira bakal unhit-nya, ternyata lumayan ya. Unik sih, pisang nih guys ya Pokemon-nya, anjay. Oke. Okay. Sekarang bisa milih boy aja guys. Oke, okay, di sini berarti namanya kecil ya. Okay. Biasa suruh ngubah ininya. Oke, okay, kita confirm aja. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh, katanya di sini juga katanya ada shiny charm guys ya. Jadi di sini udah bisa dapat shiny charm di awal guys ya. Oh my god, kita bakal bisa dapat Pokemon shiny lebih gampang ya. Tapi nggak gampang banget sih. Pokoknya lah di buff ya seenggaknya. Oke, dapat potion di sini lumayan. Kita bakal keluar sekarang. Di sini kita bakal ngambil Pokemon pertama kita di Professor Birch. Oke, kita bakal cek Professor Birch diserang sama Pochyena. Kita bakal kalahin guys. Biasanya sama Zigzagoon ya. Tapi oke, sini ada Charcrow. Oke, ini Pokemon ya. Oh my god. S-Bird Pokemon. Terus juga di sini ada Tumble Pokemon, Skrillmuch, Cremolt. Oh my god. Sama terakhir Hornwheel, Aqwall Pokemon. Oh my god, ini bagus sih. Aku ini aja guys ya. Kapan lagi punya paus, cow. Oh my god. Oke. Aqwall namanya guys ya. Nih, oke, di sini udah punya water gun ya untungnya guys. Oh my god. Oke, di sini juga katanya physical sama spesialnya udah ke split guys. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing ya, pakai generasi 3 ya. Oke. Okay. Oke, okay, di sini kita dapat Aqwall berarti guys. Oh my god. Nggak usah anjay. Namanya Aqwall ya. Kayak ini guys. Oke, okay, sekarang kita suruh kemai ya. Oke. Okay. Oke, okay, kita bakal cek guys si Aqwall itu kayak gimana guys ya. Aqwall, tipenya water. Oke, betulnya torrent seperti biasa ya. Oke, nggak ada yang beda di sini ya, tapi ya sumpah sih Pokemon-nya keren ya. Oh my god, kita punya Pokemon paus guys, guys. Guys, kita bakal cek ada Pokemon apa aja. Kata sih dari generasi 1 sampai generasi 9 ya. Tapi mana anjay Pokemon-nya, cok? Oke. Oke, ini ada Pokemon yang baru muncul ya. Oh my god, ada Snom. Oke. Ini salah satu Pokemon yang belum pernah gue pakai ya selama gue main game Pokemon guys, karena oh my god, kok special attack-nya berkurang. Tackle aja berarti. Wah, tackle-nya berkurang, cuk. Tackle-nya dikit banget ya si Aqwall, bagusnya ini guys. Apa water. Oke, okay, gue mau naikin level dulu si Aqwall sih ya. Sekarang kita cari pada Pokemon apa aja di sini ya. Kita ada Snom sih ya. Snom salah satu Pokemon yang dari dulu pengen gue pakai guys ya, tapi nggak pernah bisa. Karena nggak kebagian mulu space-nya. Oke, sekarang kayaknya aku bakal nyoba deh. Oke, di sini kita bakal cek lagi ada apa aja lagi di sini, guys. Sampai kita dapat level 6 ya. Oke, ini Pokemon baru namanya Weebow. Oh my god. Oke. Sayangnya kita belum punya ini, guys. Sayang kita belum punya apa tuh namanya? Belum punya Pokeball gitu, belum bisa nangkep ya. Oh my god. Emerald Z. Tapi sayangnya di sini cuman baru sampai champion doang, guys.
kita belum ketemu post game-nya, tapi ya ini udah bagus ya. Oh my god. Oke, level 6. Ahwal, kita bakal langsung aja ngelawan kali ya. Oke, oh dapat Wibow lagi di sini guys. Kita ketemu Wibow lagi. Tapi gue di sini dia bingung sih, ability-nya apa ya? Ability-nya genre-nya apa? Genre-nya tipenya apa ya? Anjay, genre film, cok. Oke, ya. Oke, di sini kita sekali lagi deh. Sekali lagi naik level soalnya guys, level 7 ya. Oke, oh Wibow lagi. Di sini Wibow banyak ya. Di sini Wibow kayak Caterpie ya, atau Wampel. Oke. Wibow, Wibow itu dari bow, itu bow-nya itu guys, aduh. Anjay lah. Oke, kita heal dulu, habis heal baru kita ngelawan ya, guys. Ya, oke dapat Hornatek. Oh my god, Hornatek kan kuat ya. Namanya siapa guys, pakai Pokemon Grass yang itu, guys ya. Oh, oke. Okay. Oh, ada Tadbolt. Oh, ada berarti ada Blibolt ya. Ada Belly Bolt, guys. Oh my god. Oh my god, ya kita run dulu tapi gua gak mau berkurang dulu darahnya. Ada Blibolt, guys. Ada Belly Bolt. Oh my god, Pokemon-nya Aino. Iono. Oke, sekarang kita bakal ngelawan Mei. Ya, kita bakal lihat, guys. Oke, benar Screamolt ya. Kita pakai Horn Attack-nya di sini. Oke. Defense Curl. Oke. Horn Attack aja. Oh my god, itu battle ya. Oke. Oke, menang sih. Boom. Oke, masih easy ya. Oke, ada kita lagi naik level, cow. Oke, kita habis ini berarti dapat Pokédex dari Profesor Birch ya. Oke. Sumpah sih ya, tapi ini bagus sih. Oke, sekarang kita bakal cek sini ada Pokemon apa aja ya. Sekarang sambil cek, guys. Ada Wibow lagi sini, berarti Wibow banyak ya. Wibow banyak di sini, guys. Sambil naik level aja, nggak apa-apa. Abis ini kayaknya gue mau ngambil Tadbolt ya. Berubah jadi Belly Ball nanti, sama ngambil Wibow kali ya. Oke, abis ini ada apa aja lagi di sini sih? Masa? Oke, Wibow mulus nih ya. Itu Wibow setara Wampel nih guys. Ya, anjay lah. Gue penasaran sih Pokemon yang pisang itu ya. Tapi gak apa-apa sih, nanti kita bakal ketemu juga sih. Oke, Professor Birch ya. Give me Pokédex and give me Pokeballs ya. Gue mau ini sih. Oke. Oke, sekarang kita udah dapat Pokédex ya. Pokédex ini sama sih ya dari dulu ya. Oke, Screamolt di sini kita bisa lihat nggak di mana guys dia guys ya areanya. Areanya itu dia unknown ya. Kita nggak tahu dia di mana guys ya. Anjel lah. Oke lah, kita lanjut aja berarti. Oh, aduh lupa. Ibu. Mana Ibu? Sini, kasih aku sepatu Ibu. Nah. Oke. Oke, sekarang kita bakal kota pertama aja, abis itu kita ini sih gue mau dapat dulu si Wibow. Oh, ada center di sini. Wah, gue nggak mau lu muncul, kenapa lu yang muncul anjing? Kimi Wibow, gue mau cek itu guys. Apa Wibow itunya apa anjay? Apa tipenya ya? Oke, Kimi Wibow. Aduh, muncul dia mulu, guys. Anjing lah. Waduh, defense call bro. Sumpah tapi Ahwal tuh Ahwal bagus ya, desainnya gue demen sih guys, desain Ahwal ya. Ini beri aku Wibow, aku mau Wibow cok. Oh my god, Pochi ya ini. Kiran aku mau Wibow nggak muncul-muncul guys. Emang tuh hidup tidak selalu segampang ini ya. Oke, kita heal dulu deh. Anjay, gue mau dapat Wibow sama mau nyari Tadbolt. Nah, berarti kita ke atas aja, guys. Kita ke atas aja, kali aja kita mau Snom juga ya. Katanya guys, ini ada Shiny Charms ya. Oke, jadi gue ambil dulu Potion. Give me Potion. Kita di sini udah dapat belum sih? Pokeball? Saya sih udah harus ya. Back, Potion, Pokeball dapat 10, guys. Oke. Ya, kita bakal cek di sini. Ya, oke. Aduh, Pochi Aina, lu ngapain muncul lagi, cok? Mana? Gimme. Oh, kayak ini Wibow. Oke. Okay. Ada kita punya itu loh ya. Kita punya. Oh my god. Oke. Okay. Aduh, kita bisa ambil ya. Pasti sih bisa cukup ya. Please lah ya, Wibow. Please lah Wibow. Oh, okay, nice ya. Oke, okay, kita bakal cek guys Wibow. Oh, dapat XP ya. Kalau kita nangkap Pokemon dapat XP, guys.
Oh, mereka ngikutin generasi ke 6 ke atas ya, generasi 5 ke atas, guys. Oh my god, oke, okay. Wah keren sih ini. Wah nih, Pokemon rumahnya keren ya, tapi tipenya bug, guys. Terus abilitynya pickpocket, oh my god. Oke, okay. Ya, jadi kayaknya mungkin segini dulu aja, guys ya. Review dari Pokemon Emerald Z ini, guys. Jadi di sini ada 500 Pokemon dari generasi 1, dari gen 1 sampai gen 9 itu dipilih langsung oleh si developer, guys. Jadi kalian juga udah lihat ada buktinya, guys. Ada si Tadbulb ya. Pokemon kecebong dari generasi 9 ya, yang berubah jadi Bellybolt, guys ya. Terus juga di sini ada Fakemon ya, kalian bisa lihat buktinya tadi Shattergot Fakemon, guys ya. Paus ya, yang punya tanduk, yaitu kalau di dunia nyata namanya Narwhal, guys ya. Oke, jadi kayak mungkin segitu dulu aja video review dari Pokemon Emerald Zelda kali ini. Ya, ini bagus ya, guys. Ini nanti gue kasih linknya di deskripsi atau nggak di tab komunitas biar kalian download gamenya, guys ya. Oke, mungkin segitu dulu aja. Kalau kalian suka video review kayak gini, jangan lupa like, subscribe, sama komen, guys. Jangan lupa kalian nyalain lonceng ya, supaya nggak ketinggalan video dari Adinio Gaming, guys. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Good luck, see you, bye bye. I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She luminous so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good. Oh boy, I need her so bad in my life. Shawty.